Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kudu Sopan. Kali ini kita ada di bidang atau di hobi archery, yaitu panah ataupun panahan ya. Kali ini saya akan mencoba buat menzil atau flake shoot di tepi pantai. Menzil itu adalah melesatkan anak panah. Pak jauh-jauh istilahnya kalau kecek orang Sunda nama. Kita melesatkan anak panah itu siapa yang terjauh dia adalah yang juara. Nah ini ya, ini persiapan lomba buat di Banjar besok ya. Saya emang gak mengharapkan menang, cuman kita silaturahmi ke sana, dia uji coba aja gitu. Menggunakan busur horsebow buatan saya sendiri. Ini 47 lbs di 28 inch. Apa bambu betung itu 7 mili, panjangnya 28 inch. Terus ada kayu waru. Ini. Terus ini lagi kayu waru. Cuman bedanya ada di vanish ya, yang satu menggunakan kertas, yang satu lagi menggunakan letter sintetis. Sama ini ada bambu betung juga, cuman 8 mili dia gede. Oke, kita lihat aja siapa yang terbaik di antara ero-ero ini. Hasil dari kita coba red arrow, nah, yang terjauh adalah ini, bambu betung 7 mili. Oh tidak. Seratus sembilan puluh enam. Ini nancep segini udah panjangnya. Jadi banyak orang udah di sini. Ya, coba kita tanya ya. Gimana, Pak? 100. Yang terjauh tepi ini tadi. 197. Tadi kan 196 ya. Beda semeter. Ini menggunakan arrow ini. Di rampelan kedua beda semeter, lebih jauh. Cuman. Ini enggak real juga ya. Enggak realnya kenapa? Saya menggunakan apa namanya meteran yang gelinding, karena ini kan masih ada yang belok, ada yang jauh, ada yang lurus, nggak lurus gitu ya, nggak rata, jadi kemungkinan hasil akhirnya itu kurang dari 190 meter yang realnya. Itu 190 meter dihitung dengan ini ada 17 meter, ada agak dikit, ada turun lagi, itu memperpanjang juga di meteran yang jalan ini ya. 197 meter kali tiga capek kan. Wah. Panahan Indonesia jaya jaya jaya. Takbir. Allahu Akbar. Agus Permana. Marjuki Dwi Purwanto. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ya, persiapan. Thank you.
Mengacu pada hasil uji coba di pantai waktu lalu, saya memutuskan buat ganti aero. Kalau di pantai kan paling jauh 197 menggunakan aero betung 7 mili, vanesnya letter sintetis. Nah, untuk di lomba kali ini saya menggunakan bambu betung 7 mili, tapi vanesnya menggunakan kertas semua. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Ini 200 meter. Panggita. Apa sih lu? 200 meter. Ada 200 meter. 200 meter. Tuh. Ada 5 lah, 200. 205 meter. Kalau ada di 240-an. Lebih daripada latihan kemarin yang 100. Enzil. Ya 200 sabar ya, Pak. Foto tuh. 250. Ini 250. Saya busur standar horsebow, maksudnya bukan bending, jadi masih flat fiber 4 mili. Jadi dengan hasil ini ya puas lah ya. Mengobati penasaran buat ikutan lomba. Tapi yang penting adalah silaturahminya. Kita panahan di Indonesia ini yang mengutamakan ikutan lomba juara 1 2 3 itu buat kami tidak penting. Yang penting adalah silaturahminya antar para pemanah. Archer, bowyer juga ada, arrow maker juga ada. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kudu Sopan di video-video selanjutnya.